What's up guys? Enggak, ini common banget, ini semua orang tahu. Gua tahu cuma Troyku, Kecap Bango. Aku gak berjaya. Aku gak berjaya. Aku gak berjaya sama kamu, kamu Ayo, what's up guys? Gitu banget sih. Kamu keren. What's up guys? What's up guys? Ini kita mau ngapain sih? Ngapain maksud? Oke, jadi ini challenge challenge terus? Tebak menu masak. Wah. Tebak bahan celana jeans gitu atau tebak sablon, jenis-jenis sablon kaos gitu. Gak common banget sih. Ini bumbu masak mana aku tahu. Enggak, ini common banget, ini semua orang tahu. Gua tahu cuma Troyku, Kecap Bango. Ini sebenarnya mudah buat kalian karena kalian bisa mencium baunya dan langsung mudah saja. Tahu. Bagimu mudah saja. Iya, Pak, buat makan. Untuk tutup mata kalian. Jadi kalian harus menebak bumbu masak dengan cara tutup matanya. Terus gimana nebak? Nebak aja. Dipegang gitu. Ya, dipegang, dicium, mungkin bisa dimakan. Dah. Oke. Ya. Ngapain gitu? Enggak gitu konsepnya. Itu nerawang ya. Ini nerawang. Kamu tuh kenapa sih? Yeah. Komentar terus. Tuh. Dilipet dua. Dibikin kayak gini nih tuh. Tutorial membuat tutupan mata. Ih. Bang. Enggak, aku gak percaya. Lah ini di. Aku gak percaya kamu. Harus berkali-kali guys. Buat kalian cowok-cowok yang punya pacar atau punya istri, jangan sampai kayak gini ya. Tidak dipercaya oleh pasangan sendiri itu menyakitkan. Apa barusan kamu enggak berjaya? Aku enggak berjaya. Aku enggak berjaya. Aku enggak berjaya sama kamu. Kamu berjaya. Suara hati suami. Aku tuh fair banget loh jadi orang. Okay. Let's go. Cara jawabnya, setelah kita kasih bumbu masak, tebak dalam hitungan 1, 2, 3. Kalian langsung tebak, ya? Oce. Kalau nggak mau gimana? Pedot. Aku nggak boleh kalah nih. Kaya. Oke, yang pertama silakan dicoba dulu. Nih. Ya. Nih, tangan kita nggak temu sayang. Nah. Ini namanya apa lagi? Gak tahu namanya. Ayo. Satu, dua. Tiga. Terasi apa? Terasi. Ini apa? Daun bawang. Oke, dalam itu kan satu, dua, tiga boleh buka. Tiga. Bawang. Oh iya, bawang ya. Boleh gak sih kalau nyerempet-nyerempet gitu? Beda daun bawang sama bawang. Oke. Jangan marah dong. Gak boleh. Kayak daun bawang sama daun pintu kan beda. Yang kedua. Aku gak ngeliat sumpah. Kamu padahal tadi megang tau. Aku cuma nyium doang. Kali ini aku harus megang. Aku tau. Ayo itu. Bentar dulu, aku belum. Satu, dua, tiga. Bawang merah. Seri. Siapa? Selendri. Ina? Bawang merah? Iya, ya, bener bawang merah. Yeah! Aku benci. Aku hebat. Apa kamu lihat ya? Aku benci. Tutup lagi.
Yang ketiga, ini harus kalian makan. Aduh, mendapatkan rasanya. Abis dipegang-pegang bawah lagi. Tapi kalau nggak dimakan, kalian nggak akan. Aku tak, gue tahu dari teksturnya. Sok banget. Kamu udah megang? Belum. Kamu belum gedek bunyi. Mana barang? Gini. Kamu udah megang? Udah. Oh, ini gue tahu. Oh, tahu ini. Lupa namanya ya? Ayo, silakan dimakan. Ini pasti dibodoh-bodohin kita. Apa ini daun bawang? Udah boleh nggak? 1, 2, 3, ayo Reska. Jawabannya? Nggak tahu. Dalam hitungan 1, 2, 3, tebak. 1, 2, 3. Seledri. Seledri. Oke, silakan dibuka. Sialan. Ini apa? Seledri? Ini adalah kucai. Betul, kucai? Kucai itu adalah salah satu jenis dari bawang-bawangnya. Oh. Kucai bukan merek ini. Kucai pada judul film dia. Kucai kucai. Kamu bener apa tadi? Bawang merah. Enggak terima banget aku bener. Yang keempat lebih sulit lagi, aku akan cuma ngasih kalian cium doang. Oke, aduh, baunya sering bau tapi enggak ngerti namanya. Ini udah. 1, 2, 3. Daun bawang. Seledri. Dari tadi aku daun bawang. Seledri ya. Oke. Silakan dibuka. Yeay, berarti abis ini aku gak boleh nebak daun bawang lagi. Jadi babak penentuan nih yang terakhir. Oke, ini penentuan satu sama. Kalian cuma bisa cium dari jauh ya. Dari jauh. Sudah gak bisa jarak dekat lagi. Enak aja. Gimana sih? Siapa yang nentuin? Emang kita The Flash. Apa bunganya sama The Flash? Saya akan geser. 1, 2, 3. Gue mana? Pokoknya tajam banget soalnya. Gue mana? 1, 2, 3. Seledri. Bawang bombay. Seledri. Bawang bombay. Bawang bombay bukan? Bawang bombay. Wah. Siap. Ya kamu kan bisa masak. Kamu gak bisa. Bener dua doang. Berarti Reska bener apa? Daun bawang. Kamu tuh dari jawaban terakhir ke daun bawang, dan bener daun bawang, hoki tau gak namanya. Baunya sama semua. Kan gak tahu ya, kalau gak pernah masak, maksudnya tahu bau terasi, bau bawang ini. Enggak deh kayaknya, kamu kan lu sebelum nikah sama aku masak sendiri. Iya, tapi masaknya gak pakai daun-daun bawang dan bawang-bawangan. Laki-laki kalau udah jadi suami tuh manja deh. Gue dimasakin aja. We I am the chef. Gak bisa masa gue kalah terus dari kemarin. Dan ini adalah hukumannya. Gue pengen ngerasain aja. Itu anaknya. Kali ini harus dihabiskan. Enggak dong, kasihan tau. Emang gak enak ya rasanya? Emang gak enak kan? Pernah minum sisaan air yang di popi nggak? Ya, ini 10 kali lebih kencang rasanya. Micin semua. Oke, guys. Kita udahan main games. Kita udahan main games-nya. Dan
aku kalah lagi. Buat suami-suami di luar sana, kalian harus lebih baik belajar tentang bumbu masak kalau nggak mau minum air yang isinya Royco. Maksudnya nggak pinter? Enggak. Jadi harus lebih tahu tentang bumbu masak. Walaupun nggak ada, nggak ada. Kok sedih gitu sih vibes-nya? Ini kayak lagu Neng gitu loh saya. Yaudah, kamu coba. Jadi itu dia. Oke guys, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay, bye. See you. Bye-bye. Next.